saya sedang berada di Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa. Di sini orang banyak ziarah ke makam leluhurnya, kakek, nenek, ayah, ibu, saudaranya, karena lusa sudah masuk bulan Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk pada bulan Ramadan sudah tenang menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Saudara-saudara sekalian, setiap kita pasti akan menikmati kematian, siapapun orangnya. Bagaimanapun juga, tua muda, kaya miskin, pejabat rakyat, semuanya pasti akan menikmati kematian. Oleh karena itu, cukup kuburan makam sebagai wa'idah bagi kita semua. Lagi transaksi jual beli kembang untuk nyiram kuburan, ziarah ke makam keluarganya, dalam rangka unggah-unggahan puasa. Mudah-mudahan menjadikan ini wa'idah. Saya sedang berada di area pemakaman, melihat orang yang sedang ziarah ke makam orang tuanya, kakeknya, saudaranya. Mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan mereka diampuni segala kesalahannya, di lapangan kuburnya, dan kepada yang masih hidup dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan diparingi tenang, lancar ibadahnya, sehingga mereka masuk ke Ramadan sudah siap beribadah, menyambut bulan suci Ramadan, tarawihnya, tadarusnya, baca Quran, sedekahnya, dan lain-lain. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum. Bapak nama siapa? Saya Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi. Gimana Pak menjelang Ramadan ini setelah ziarah? Alhamdulillah seperti biasa. Memang kalau menjelang Ramadan saya pasti berkunjung ke tempat makam orang tua saya. Orang tua aja. Jadi untuk apa namanya nyekar. Nyekar ya Pak ya? Nyekar. Mudah-mudahan puasa ya Pak ya? Setiap bulan puasa, menjelang bulan puasa sudah sesudah akhir puasa. Ini tradisi baik Pak, dipertahankan Pak ya. Iya. Iya. Jadi emang udah rutin. Udah rutin ya, Alhamdulillah ya. Terus menjelang akhir puasa, lebaran begitu juga kemarin lagi. Oh, bagaimana lagi ya? Iya. Jadi menjelang puasa. Menjelang lahir puasa. Lahir puasa. Iya. Saya selalu berkunjung sih. Iya. Pak Sanusi, terima kasih. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan tenang, ibadahnya kita tentram, dan yang di alam bekas sana mendapat ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Ibu, Bapak Sanusi. Assalamualaikum. Ya.